Netizen tampilkan bukti dakwa video lucah didakwa milik Abid Leo adalah deepfake. Sebelum ini kecoh mengenai penyebaran video lucah yang didakwa melibatkan pendakwah terkenal Ustaz Abid Leo sehingga menjadi perdebatan hangat dalam kalangan netizen. Terbaharu, seorang pengguna media sosial yang dikenali sebagai Aziz Ramli mendedahkan beliau telah mengkaji video tersebut dan yakin bahawa video lucah berkenaan adalah palsu dan telah direka atau deepfake. Assalamualaikum semua, maafkan saya tak ada niat nak huru-hara keadaan. Saya tengok begitu ramai dalam grup ni yang percaya akan video tak senonoh yang libatkan Ustaz Abid. Kalian tahu tak, sebelum kalian ikuti perkembangan mangsa, mesej-mesej lucah, angkat sumpah keluarga mangsa dan lain-lain. Kalian selidik betul-betul dulu video lucah tu. Saya jamin dan yakin 100% video itu adalah video palsu dan fitnah semata-mata, katanya. Malah individu tersebut juga turut meminta pertolongan rakannya yang lebih arif dalam dunia penyuntingan untuk meneliti video tersebut. Saya juga ada hubungi rakan saya dari Pakistan yang ada pengajian tinggi dalam bidang video editing. Beliau sendiri kata video tu lebih kepada video yang guna deepfake. Kenapa deepfake? Rujuk gambar-gambar di bawah. Ini bukan tokok tambah daripada saya, ini adalah usaha yang dilakukan Jian menggunakan akal fikiran yang Allah bagi kepada saya, jelasnya. Menurutnya, sebelum ini fasilitator dan penganalisis jenayah di Malaysia, Kamal Afendi dalam satu sesi temu bualnya juga tidak menyebut bahawa video kontroversi itu adalah palsu atau deepfake. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.